Salam sejahtera dan selamat berpuasa. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir walaupun notis yang sangat singkat. So, visi ini ada diadakan untuk memaklumkan bahawa saya telah hilang keyakinan kepada Parti Keadilan Rakyat yang dipimpin oleh saudara Anwar Ibrahim. Semenjak beliau memimpin parti ini pasal pemilihan 2018, parti tambah lagi buruk dan kemuncaknya telah membicar belah yang menyebabkan sebahagian pemimpin termasuk YB Dato' Sri Azmin Ali dan YB Zuraida dipicar dan ramai-ramai yang meninggalkan parti ini. Dituruti langkah yang membesarkan parti ini, kononnya dari hasil pengkhianatan berlarutan ke agak umbi. Ini termasuk mengandung keanggotaan-keanggotaan di Kedah dan juga cabang yang telah saya pimpin sejak 2014. Pengangkutan perkandungan timbangan ketua cabang saya, saudara Fidos Yusof dan beberapa AJK cabang Sungai Petani, seolah-olah mencabar saya dan teman-teman lain yang sedia kepada parti selama ini. So, jadi hari ini saya mengumumkan perletakan jawatan saya sebagai Ketua Cabang Keadilan Sungai Petani serta Mentah. Perletakan jawatan ini juga melibatkan 2/3 jawatan kuasa cabang dan saya AMK Sungai Petani. Kedudukan saya sebagai Adun Sidang juga sekarang juga lagi atas lambang keadilan PKR. Sekian, terima kasih. Okey, saya sambung. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak media, ramai pihak media dari pelbagai penerbitan yang hadir pada tengah hari ini. Untuk satu sidang media, saya bersama juga dengan YB Dr. Robert, saya Azman bin Nasruddin, Adun Lunas, yang juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Kedah. Pada tengah hari ini, setelah kami, saya dan YB Robert mempertimbangkan beberapa lama semenjak kegawatan politik negara pada Mac 2020 yang baru Februari 2020 yang baru-baru ini, dan setelah melihat parti ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semenjak beliau memimpin parti ini menjadi presiden pada tahun 2018, dan melihat kepada pelbagai kebincangan, saya juga mengambil keputusan. Saya Azman bin Nasruddin, anggota seumur hidup Parti Keadilan, hari ini mengumumkan keluar daripada parti serta mentah. Dan keberadaan saya sebagai Adun Lunas ini bukan lagi sebagai adun daripada Parti Keadilan Rakyat. Okey. Untuk makluman semua yang hadir pada hari ini, saya juga antara golongan yang lama bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Saya adalah seorang bekas guru kerajaan yang menyertai parti secara aktif pada tahun 2004. Parti 2004 ketika itu berada dalam keadaan yang sangat lemah. Dan ketika itulah saya masuk menyertai parti ini dan bergiat aktif membantu bersama rakan-rakan yang lain dalam keadaan saya sebagai seorang kaki tangan kerajaan ketika itu. Dan parti ini berjalan dengan sangat baik. Perbezaan pendapat itu adalah biasa dalam mana-mana parti politik. Ketika parti dipimpin oleh Datuk Seri Wan Hazizah, Kak Wan sebagai presiden, Datuk Seri Azmin sebagai timbalan, walaupun ada perbezaan tapi ia dapat diuruskan dengan baik. Tetapi semenjak 2018, parti ini sudah menjadi parti yang memperjuangkan individu. Daripada slogan sebuah parti yang memperjuangkan keadilan untuk semua, sudah pun menjadi parti yang memperjuangkan keadilan untuk individu, memperjuangkan satu batang tubuh untuk menjadi Perdana Menteri. Okay? Jadi bagi saya,
matlamat 17 perjuangan parti yang ada dalam Parti Keadilan Rakyat itu seperti tidak diendahkan, seperti ianya hanyalah sebagai retorik semata-mata demi untuk meletakkan seorang pemimpin menjadi Perdana Menteri. Kita bukan tidak menyokong beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi agenda perjuangan rakyat itu adalah lebih besar daripada perjuangan individu. Jadi semenjak 2018 juga parti ini banyak berorientasikan kepada saudara Anwar dan juga keluarga beliau. Jadi terlalu banyak politik sehingga terlalu banyak politiking sehingga menghukum rakyat. Ketika Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan pada 2018, Mei 2018, itulah ratip yang dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para penyokong-penyokong beliau, iaitu hanya menceritakan tentang tarikh peralihan untuk mengambil alih kuasa. Rakyat yang ketika itu sangat berhadapan dengan keadaan ekonomi dan kegawatan kehidupan tidak diindahkan, tapi hanyalah ketika itu berorientasikan kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi untuk hari ini, apapun saya ucap terima kasih kepada Parti Keadilan Rakyat yang telah pun memberikan saya suatu pengalaman yang cukup panjang. Saya pernah memimpin parti ini menjadi naib ketua Angkatan Muda Negeri. Saya pernah menjadi Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Negeri, Ketua Angkatan Muda Keadilan Cabang Sungai Petani selama beberapa penggal, dan saya pernah menjadi Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kedah, dan akhir sekali saya pernah menjadi naib pengerusi Pimpinan Keadilan Negeri Kedah, Pengarah Pilihan Raya Negeri Kedah dan pelbagai jawatan. Jadi hari ini saya hilang keyakinan dan hilang kepercayaan. Saya telah mengumumkan saya keluar parti, dan kami juga ingin mengumumkan saya YB Robert, dan juga saya dan YB Robert akan memberikan sokongan yang padu kepada Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan kami menyokong penuh kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan bagi memimpin negara ini, menjaga rakyat pada hari ini. Dan apa yang kita lihat sepanjang PKP berlangsung, apabila Perikatan Nasional mengambil alih dan Perikatan Nasional mengambil alih, PKP dijalankan, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet telah menjalankan tanggungjawab yang cukup-cukup cemerlang dalam menjaga kebajikan rakyat yang terkesan akibat PKP ini dan perkembangan COVID yang nampak terkawal ini membuktikan bahawa Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri yang benar-benar didambakan oleh rakyat. Itu saja jika ada soalan. YB, peletakan jawatan ini sekaligus akan menyebabkan kursi Dewan Undangan Negeri itu juga akan ada perubahan. Dan bagaimana sokongan kepada kerajaan negeri sekarang ini memandangkan kerajaan negeri dah hilang kursi majoriti? InsyaAllah itu soalan itu akan terjawab petang nanti. Tapi itu saya boleh sebut pada ketika ini bahawa apabila kami berdua menyatakan secara terbuka menyokong Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan, dan insyaAllah mungkin akan tertubuh Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat negeri Kedah. YB, dalam keadaan sekarang musim COVID-19, adakah tindakan YB keluar parti waktu keadaan krisis kesihatan ini tindakan yang wajar? Krisis ini sedang berlaku, dan apa yang kita buat pada hari ini adalah sedikit masa yang kita ambil untuk mengumumkan. Kami di peringkat, saya sebagai YB wakil rakyat di peringkat lunas, YB sidam di peringkat adun sidam, setiap hari program bantuan makanan, bantuan kepada rakyat kita terus berjalan dengan semua jentera-jentera di pusat khidmat kami tanpa henti setiap hari, mengedarkan bubur lambuk, mengedarkan lauk, mengedarkan barangan makanan, membantu keluarga-keluarga yang putus susu untuk dibeli pampers. Itu semua berjalan seperti biasa. Dan kita juga menggalakkan rakyat untuk hidup dalam keadaan new normal, okay, penjarakan, kebersihan dan sebagainya. Saya ingat itu tidak ada isu, sebab pandemik ini sudah pun berjalan ke PKP yang hari ini, PKP hari terakhir PKP yang keempat,
dan kita akan masuk ke fasa yang kelima. Dan rakyat segah pula untuk mesti kena mula belajar kepada keadaan new normal. Saya ingat itu tidak ada terkesan. YB, keputusan ini sudah dibincangkan dengan kepimpinan pusat belum sebelum keputusan diambil? Maksudnya ada perbincangan sebelum ini tak? Ya, saya ada berbincang dengan kepimpinan pusat, dengan wakil-wakil daripada Perdana Menteri dan pemimpin saya sendiri iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Kita telah pun berbincang dan sudah sampai masa kita perlu bergerak ke hadapan supaya pentadbiran kerajaan negeri Kedah juga dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih licin bila kerajaan itu adalah daripada kerajaan yang sama, insyaAllah. Dimaklumkan ada pertemuan membebaskan 6 adun daripada PH campur 1 daripada 2 PKR dan 4 daripada 1. So mungkin 4 daripada 1 tu mungkin akan join sekali petang ni atau macam mana? No, kita tunggu petang. So dari PKR sendiri YB ada tak yang lain lagi selain pada 2 orang YB? Setakat hari ni kami 2 orang. Akan ada satu parti baru ke YB lepas ni? Itu tak boleh dijawab lagi. Yang penting sekarang ni kita nak bekerja dalam keadaan pandemik COVID ni. Kita nak ke hadapan, nak membantu rakyat, nak menguruskan ekonomi yang dalam keadaan yang cukup kritikal ini. Dan saya berharapkan semua pihak memberikan sokongan kepada kerajaan persekutuan, khususnya apabila kerajaan persekutuan mengadakan PKPB bersyarat itu. Maknanya membuka ruang ekonomi, beberapa aktiviti ekonomi dilonggarkan, dijalankan supaya rakyat dapat mencari nafkah, mencari pendapatan untuk menyara keluarga mereka. Tambah-tambah pula pada bagi orang Islam, kita akan menyambut Aidilfitri. Walaupun tidak boleh berziarah ke sana ke sini, tapi kita tetap juga ingin menyambut Aidilfitri. Jadi itu menjadi tumpuan kita pada ketika ini. Okay. Bagi Dato' Mahfud Omar ada cakap kalau exco daripada Pakatan Harapan Jambu 1 keluar sertai Pakatan Nasional, jadi exco juga tu perkara yang amat merugikan lah. Sepatutnya keluar pada exco jadi menteri besar ke jadi apa. Dato' Mahfud Omar kata tu benda yang rugi. Keluar pada exco kalau nak ambil exco juga satu yang merugikan, mungkin YB boleh komen sikit. Komen saya itu terpulang kepada beliau. Kita ada pandangan kita masing-masing. Jadi Dato' Mahfud pun sahabat saya, jadi saya tak mau komen panjang. Jadi yang penting bagi saya, menteri besar ke, expo ke, adu biasa ke, kita teruskan perkhidmatan kita kepada rakyat. Okey. Okey. Kalau ada okey, insya-Allah ada satu. Betul ni join sekali pas kan? Ya, ya saya akan join. So sekarang ni YB dengan YB Robert menyokong kerajaan PN negeri lah. Ya. Akan menyokong penubuhan. Belum tertubuh lagi akan menghapung penubuhan. Sama saya hari ini juga mantan adun Bukit Selambau ini, Dr. Krishna Murthy. Dr. Krishna Murthy mantan adun Bukit Selambau yang tidak tercalon pada PRU14 lalu. Dan juga bersama-sama dengan dan insyaAllah kita akan umumkan secara besar-besaran keluar parti kehadiran rakyat di negeri Kedah ini. Pada masa yang terdekat ini kita akan susunkan satu lagi ketua cabang, timbalan ketua cabang dan cabang-cabang yang bersama dengan Perikatan Nasional untuk kepada masa ini dan akan datang. Kesemua 15 kawasan cabang yang ada di Kedah ini akan ada ketua cabangnya, timbalan ketua cabangnya, AJK cabangnya yang akan keluar daripada parti. Semuanya ada tak ahli-ahli yang lama dan ahli yang baru. Semua dah kita akan melakukan dalam visi yang akan datang. Okey. Terima kasih. YB sekejap. Takkan YB kekal sebagai bebas dan keluar sebagai bebas? Ya, kami keluar sebagai bebas dan saya pun nak malu tadi. Tapi mesra kepada parti bersatu, parti peribumi bersatu Malaysia. Mesra. Mesra. Macam mana bos saya, Datuk Seri Azmin, mesra kepada parti PPBM, saya juga. So, akan mengumumkan untuk masuk bersatu kekal selepas? InsyaAllah. Buat ketika ini, kita mesra dengan bersatu. Okay. Boleh? Okay. Terima kasih. Boleh globally pula nak? Nak global tapi mana pun. Okey, dia semua nak tanya apa ke? Kalau nak tanya boleh. So, Wadi nak join parti mana selepas keluar dari PKR? Parti Ali pernah jadi sekarang sementara tu kita mesra. So, satu juga. Associate member. Abi ho, abi ho, ho.